Mencari ikan adalah salah satu profesi warga desa Konoha. Ikan hasil tangkapan, selain hasilnya untuk dijual, ikan sebagian besar juga sebagai lauk makan sehari-hari. Di sungai yang jernih dan landas inilah biasanya nelayan mencari ikan. Dari ikan salmon, lobster, ikan pari biru, papuyu, dan haruan kepala buntut. Dan ikan yang paling digemari adalah mermaid. Ya, mermaid. Mermaid adalah ikan favorit desa Konoha. Mermaid hanya muncul 300 tahun sekali. Ngitungin amun inya kada hauran. Maharagunya pun sangat gampang. Mermaid disikat, disiram, kemudian dicatuk. Proses berebusan hanya memerlukan waktu 0,2 detik agar daging mermaid tidak alot dan jangan lupa untuk dicatuk-catuk. Menyantap mermaid pun sangatlah nikmat dengan sajian prasmanan guna menambah cita rasa kenikmatan.